Kalau Indonesia kan sudah jelas mendukung Palestina dan supaya solusinya adalah two state solution ya, solusi dua negara, dan juga supaya mematuhi berbagai kesepakatan-kesepakatan internasional. Nah, kalau ini melanggar kesepakatan internasional, itu akan bisa menimbulkan, itu juga harus diperingatkan. Dan saya minta, Indonesia saya kira sudah membuat nota untuk itu, dan kita minta PBB sudah mengambil langkah seperti itu, supaya memperingatkan, supaya jangan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah ada, ya, dalam rangka menjaga ketenangan. Ya, kita sudah dalam keadaan situasi tidak baik-baik saja, sudah ada perang Rusia, perang Ukraina, jangan ditambahin lagi, nanti dunia ini akan dihebohkan dengan hal-hal yang baru yang mengganggu ketenangan.